Ikan tengah. Okey, hari ni gue nak masuk ikan keluh. Ni ikan keluh, ikan keluh mego. Tak ni ikan tengah. Ya, ya bezo ikan tengah dengan ikan keluh ni, ya bezo ni. Okey, ikan keluh ni kita nak pakai dengan ikan pengen nasi mandi. Nasi mandi daripada EH Kitchen. Ni. Nasi mandi ni memang sesuai. Cuba gak je 500 gram ya, tapi boleh makan ni hingga 7 hari makan. Dia walaupun dia ngek-ngek tapi boleh makan banyak. Masuk lama okey. Ni. Dalam ni semua cukup rasa. Ada poh, ada berah dia beri. Ni ikat tengah kot. Ikat tengah. Ni ikat keluh. Oh my god, holek. Ikat tengah ni kita buat lauk. Buat lauk pasal tu. Nasi mandi ni boleh masuk ni lauk gitu guys. Ikan ni, orang ni siapa boleh nak goreng. Jadi tengok. Okey, nampaknya nasi mandi kita siap dah. Tengok setara mana. Comel ke tak comel? Oh, nice. Comel molek. Oh, makan nasi arak mandi. Tak ada hutan gitu. Memang bijak sekali ya. Dari mana nasi mandi ada hutan be? Lepas ni nak masuk hutan ingat ni. Nak masuk hutan, nak hiking, nak gapo, nak pergi camping, ingat nasi mandi AS Kitchen. Masuk. Nampaknya masuk ni kita buat masuk mego. Kita guna gonyak arabi ni, pecah arabi. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ya pecah arabi ni cukup rasa dah ni guys. Tak perlu rasa gage ke apa. Jepun. Cak kuah atas ni. Jadilah ikan apa, ikan keluh dan ikan tengah ni masuk merah. Kita makan lagi guys. Nasi arak dalam hutan gini meme. Tapi dia nak buat nasi arak dalam hutan. Ikan keluh masak merah gitu. Dan ni dalam pukul 1 petang. Hari ketiga dah kita nak balik dah ni. Tapi perjalanan balik ni apa nak pergi akak bubu eh. Jadi kita tengok ada gapo dalam bubu tu. Amai. Biasa sini tempat kami tidur dah. Kita jumpa tempat kami tidur, kami hotel tidur. Ada tarik yo. Mana nadi-nadi kami hotel. Oh, kita nak gakak bubu bawah ni. Nanti jom kita tengok gapo kita boleh dalam bubu ni. Hari. Allahu akbar, kami ya. Jadi kita nak ambil air sikit. Oh, kita kehausan. Ya. Bubu dekat sana ada bubu dah. Bubu kat sana. Ah tu tinggal comel guys. Oh. Hup. Ah tu bubu guys. Bubu ni dah. Lain selaku penyelam kita. Kita tengok secara mana. Oh. Dalam. Okay, tengok.
Gigi weh. Woi. Woi, ada kasa, guys. Oh, tuh. Rasa guys, ada seekor rasa. Tuh, saya cakap makin ni. Tengok ni. Ikan tengah. Komik guys. Tuh. Ini saya sedap makin ni. Ini untuk pengetahuan semua, kelapa sawit eh. Ambil apa-apa, minum dulu guys. Minum cappuccino. Jadi inilah perjalanan-perjalanan semasa Abang Wei balik. Jadi yang bertanya macam mana Abang Wei boleh ikan keluh yang besar tu. Ikan keluh ni adalah ikan keluh guide yang bawa Abang Wei ni, sayang Abang Wei ni. Tiba-tiba balik rumah dia, ikan keluh yang dia pegang dalam akuarium tu mati. Bukan Abang Wei ngai lah ikan ni. Ikan ni seberat 4 kilo lebih. Lepas tu apa lagi apabila mapuh gini ya. Baru mapuh ni dia baru-baru sejerua mapuh dalam akuarium sebab stres. Jadi Abang Wei pun apa lagi ambil ikan tu buatlah bergambar sikit. Sebab nak boleh ikan keluh yang besar ni memang sangat-sangat susah dulu ni. Sangat-sangat susah. Kebetulan lah kata kebetulan boleh jumpa ikan yang besar ni. Kita buat video selalu ya. Jadi yang bertanya tu ikan keluh di Sungai Cakoh ni memang tak ada lah. Sungai Cakoh memang tak ada keluh. Ikan tengah sahaja ada deh di Sungai Cangkah. Jadi sepakat gege belaka dah. Orang kapung Setiu. Kata Sungai Cakoh naik ikan keluh. Okey, itu saja untuk video kali ni. Semoga video Abwe kali ni bermanfaat. Sila like, comment and share guys. Hamari.